Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang, gitu ya. Uh, untuk Anda yang mengikutinya, hmm. uh, bisa bikin Anda kaya raya, ya. Uh, <tapi>, tapi sudahlah, saya langsung bilang aja, ini aplikasi money game Ponzi yang lagi tersendat pembayarannya, terutama bagi Anda yang hmm, saldonya besar. Kalau yang saldonya kecil, mungkin masih dikasih naring. Itu yang saya tahu. Nah, saya akan bahas dulu, ya. Uh, si Mo apa ya namanya lucu nih ya Simonida Media mirip-mirip Sianida Media gitu ya yang bisa bikin Anda mati ya. Hmm. Oke okay lah ini kita lihat nih ya ini dari presentasi mereka sendiri. Di sini biasalah kalau dia promosi bilang Simonida Media adalah grup perusahaan media baru yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan banyak merek terkenal di dunia, terutama melayani platform multimedia e-commerce utama. Wih, Simo aduh lucu namanya ya, mau ketawa kalau setiap kali baca. Simonida kayak sianida gitu ya. Simonida Media membantu biro iklan, agensi iklan, dan perusahaan penerbitan mandiri untuk meningkatkan jumlah video online pendek di media sosial seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Ya, klik komen lalu apa ya? Lintas pengikut, ya maksudnya komen TikTok, TikTok lah, kasih komentar di video yang ada tonton gitu ya, dan seterusnya. Ya, nah pengguna platform Uh, yaitu orang yang mau ditonton videonya ya mirip-mirip dengan aplikasi-aplikasi kemarin yang saya bahas itu gitu ya nonton uh, YouTube apa dibayar udahlah ini udah saudaranya 11 12 ya pengguna platform orang yang mau tiktoknya ditonton YouTube-nya ditonton dan segala macam ya membayar komisi kepada perusahaan media berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan ya oleh anggota periklanan Simonida Media. Ya ini mirip kayak dulu-dulu VTube gitu ya. <tuh> Ih, kok ini orang nggak pinter-pinter ya. Ini cuman modusnya sama, lagu lama, kaset baru. Oke deh, lanjut dulu deh. <tuh> Seperti biasa. Di sini mengklaim ini perusahaan asing dari Amerika, negara bagian Colorado dengan izin usaha yang sah, nomor bla bla bla. Ya, ini adalah jaringan informasi bisnis Simonida Media Uh, yang dapat anda kunjungi untuk mengetahui lebih lanjut bla 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 linknya dikasih tuh kalau anda mengecek katanya ya oke okay, deh tapi itu bohong semualah kemudian ini dia kasih lihat ya izinnya dari Amerika Serikat ya allah ini anak saya juga bisa bikin begini maya ya ini cuman uh, perlu apa seperti Photoshop atau apa gitu ya oke okay. biar cepet aja biar Nah ini di Indonesia katanya punya izin kantor. Lucu ya ada izin kantor yang ada izin perusahaan. Nah saya kasih tahu ya setiap perusahaan ketika dibentuk di Indonesia harus melalui sejumlah tahapan ya. Nah ini supaya anda pinter nih ya. lain kali kalau ada yang mau kasih lihat begini anda sudah tahu ini mau nipu nih gitu ya. Nah tentu dia harus mendaftarkan perusahaannya biasanya didaftarkan melalui notaris, nanti ada keputusan menteri uh, hukum dan hak asasi manusia Menkumham gitu ya mengenai pendirian uh, badan usaha. Di sini dia pakai nama PT Simonida Media Group. Hmm. Oke. Okay. Uh, modal dasar 500 juta. Modal ditempatkan 500 juta. Oke. Okay. Bayangkan dia cuma modal ditempatkan cuma 500 juta. Kita anggap benar nih ya. Ya karena ini kan dari Menkumham. Bisnis apa ya di Indonesia modal ditempatkan cuma 500 juta. Dia mau ngeruk uang bermiliat-miliat. Ini keren katanya ya. Oke okay lah nanti saya lanjutin lagi ya. Di situ eh, ada nama ini nggak jelas lah ya. Nama komisaris dan direkturnya Ya. Uh, Masing-masing jumlahnya sama 50-50 dah dia ini ya Masing-masing berapa ratus ribu nih ya uh, Mungkin yang direkturnya lebih besar ini uh, nggak jelas sih ya Nah kemudian kan ada lagi nih yang namanya NIB tuh nih yang di tengah itu ya Lah semua orang kalau mau bikin perusahaan pasti punya NIB Itu nggak heran ya Nggak heran ya Kemudian yang dokumen ketiga ya uh, Sambungan dari dokumen yang pertama gitu ya Yang menunjukkan bahwa perusahaan ini didirikan Bisnisnya apa, bla bla bla. Nah, saya kasih tahu nih ya, biar Anda pinter lain kali. Kalau ada yang menunjukkan hal-hal seperti ini, kita bilang betul deh, perusahaannya itu didirikan. Pertanyaannya, punya dokumen ini, apakah menunjukkan bahwa dia legal beroperasi di Indonesia? Tidak, ini hanya menunjukkan dia mendirikan perusahaan, misalnya. Si Chandra Teja ini memberikan perusahaan PT ABC. Pasti punya dokumen seperti ini, pasti punya ya. Pasti punya di dalamnya, misalnya dibilang bahwa perusahaan saya ini bergerak di bidang ABC. Misalnya, pasti punya. Nah, pertanyaannya atau faktanya, kalau perusahaan-perusahaan yang mau nipu seperti ini, akta pendiriannya NIB-nya segala macam itu sah. Dibilang perusahaannya bergerak di bidang yang tadi, contohnya ABC. Tapi pada prakteknya dia menjalankan XYZ. Ya ilegal lah. Nah ini ntar kita lihat ya, dia menggunakan sistem yang seperti multilevel ya. Itu jelas harus ada izin dari kemendak. Kemudian dia juga harus terikat salah satu asosiasi, entah itu APLI atau AP2LI. Karena modusnya multilevel. Piramida pula, nanti saya kasih lihat. Nah, tentu Simonida di dalam presentasinya berkila perusahaannya bukan bukan piramida, bukan ponzi. <laughs> ya, dengan apa ya penjelasan-penjelasan dia yang ngejelimet gitu ya supaya orang terkesima oh iya ya bukan money game tapi kalau saya langsung lihat begininya saya udah tahu ini money game nah di sini di, dikatakan ya nah ini sih anda bisa lihat juga di presentasinya dia apa yang akan Anda lakukan di Simonida Media? Satu, daftarkan akun karyawan Anda secara online. Jadi, Anda daftarkan diri Anda, tanda kutip, sebagai karyawannya: Simonida Media. Kemudian, Anda menerima tugas harian yang diberikan oleh Simonida Media, yaitu tadi lihat video-video uh, memberikan uh, like, kemudian dan seterusnya. Kemudian, ini ya kan nomor tiga, lihat konten, kasih like, kemudian share gitu ya. Kemudian, tim akan memeriksa apakah tugas Anda sudah benar. Hui. Jika e, tinjauan berhasil, Anda akan menerima pembayaran untuk setiap tugas. Nanti kita lihat ya, pembayarannya bagaimana. Nah, di sini nih, sudah mulai kelihatan ininya, ya, tipu-tipunya. Di bawah ini adalah cara yang paling menguntungkan untuk bergabung dengan platform ini. Tingkat keanggotaan, kita lihat ya, tingkat keanggotaan VIP. Ada VIP 0, VIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada sem berapa itu? 9 tingkat ya. Untuk meningkatkan level VIP yang relevan, semua anggota harus melakukan deposit untuk level VIP yang relevan. Nanti kita lihat depositnya berapa. Saya kasih tahu ya. Saya sudah pernah bahas juga Dulu ada yang namanya Raja View, ya. Raja View menolong para youtuber, ya, yang mau mendapatkan uh, jam tayang yang tinggi. Kalau Anda youtuber dulu, tapi Raja View itu sudah di-ban oleh YouTube. Karena itu, cara seperti itu itu menyurangi YouTube. Nah, Raja View yang fair aja, pembagian uangnya sudah di ban sudah dilarang oleh YouTube apalagi Simo uh, Sianida oh, Simonida Simonida Media nggak boleh nggak boleh nah Raja View itu fair uh, dia menerima uang misalnya sekali anda nonton YouTube orang anda uh, dia nagih saya lupa ya nagih si youtubernya 100 rupiah misalnya dia berbagi sama anda berapa persen dan anda untuk ikut Raja View itu enggak ada untuk setor deposit Pokoknya kalau sesuatu yang menghasilkan uang tapi Anda harus deposit dulu meskipun kerjaannya cuma nonton dan like itu sudah bohong. Anda nonton masa bayar? Goblok banget Anda. Dungu lo kalau mau nonton video lu mesti bayar dulu. Sama kayak YouTube kan. Mau nonton tapi Anda harus bayar dulu. Lah kalau dia dibayar sama YouTuber sama TikToker gitu kan dapat duit. Kenapa Anda harus setor deposit dulu ke dia? Di sini aja sudah langsung saya vonis, ini money game ponzi. Enggak lucu masa semua anggota harus melakukan deposit untuk level VIP yang relevan. Itu pasti dimakan uang Anda, ya. Dikatakan di sini setiap level VIP memiliki jumlah tugas dan deposit berbeda antar kita lihat tabelnya. Semakin tinggi level VIP semakin tinggi pula penghasilannya. Iyalah ini diming ming supaya Anda deposit besar ntar dimakan uangnya, ya. Nah, Nomor lima, semua anggota dapat menarik uang tunai selama mereka menyelesaikan pesanan mereka. Maksudnya tugas lah, nonton, kasih like gitu ya, share setiap harinya. Jumlah minimum penarikan adalah 10 USDT alias sekira, sekitar, sekitar uh, 10 US dollar. Ya, 150 ribuan dah kira-kira ya. Oke lah, cepat aja. Nah, di sini nih, ya, uh, tabelnya ini uh, kecil sih ya, tapi Anda percaya aja saya baca nih ya. Di sini ada dia bilang kan ada sampai VIP 8, ada VIP 0, VIP 0 yang gratis kali itu ya. Di sini dia cuma tulis sampai VIP 7. Ya. Saya ambil contoh VIP 1 ya. Di sini alim uh, pembelian. Jadi untuk masuk VIP 1 Anda harus bayar 50 USDT di sini nih. 50 USDT berapa ya? M hmm, 750.000 loh ya. VIP 2 160 USDT, 110 dolar. Anda kali aja lah yang paling tinggi VIP 7 di tabel ini 9000. Berapa itu? Hmm? Hmm, kalau 1000 aja kan 15 juta kali 9 dah tuh. Ya. Segitu besarnya untuk masuk VIP 7, ya. Nah, oke okay deh saya ngomong dari VIP 1, tugas per hari hanya nonton 1. VIP 2 hanya nonton 3 video gitu ya. Yang terbesar VIP 7 sehari nonton 45 video. Harga satuan ya. Itu makin tinggi level VIP-nya yang terbesar VIP 7 sekali nonton dapat 5 dolar ya. Kalau sehari nonton 45 video, 45 kali 5 gitu kira-kira ya kan? Sehingga dapat tuh 225 tuh ya Anda lihat ya upah harian USDT ya. Uh, sehingga kalau Anda ambil VIP 7 sebulan 30 hari Anda dapat mm, 6750 USDT. Artinya Anda ikut satu setengah bulan saja itu balik modal. Ya. Dan dikatakan di sini Anda bayar tadi untuk satu tahun. Anda ikut berapa hari aja bisa-bisa apalagi zaman-zaman sekarang nih ya udah mau masa uh, sunsetnya gitu ya. Mungkin baru setor besok langsung hilang duit Anda. Ya atau dikasihlah sehari dua hari tapi uang uang Anda nggak nggak balik nggak balik modal lah ya. Udahlah kalau Anda lihat tabel begini harus mengerjakan tugas dan untuk mengerjakan tugas mesti bayar dulu. Kalau Anda ikut Anda bebek dungu. Jadi begini nih sederhananya. Anda dikasih tugas, yang setiap kali tugas itu Anda kerjakan, Anda dapat uang. Tapi Anda harus bayar dulu. Gimana logikanya? Nah, dia kan dapat uang dari YouTuber, TikToker, Instagramer, gitulah ya. Yang pakai jasa dia. Nih umpama kalau benar. Lah, kalau dia dibayar, tinggal bagi siarnya ke Anda dong. Dan Anda bodoh banget kalau Anda mau bayar deposit. Nah, udah gampang ini mendeteksi money game ponsinya ya. Nah, masing banyak lagi deh. Sampai di sini sajalah nanti dia juga ada uh, seperti reward, kalau Anda rekrut si bebek dungu, gitu ada rewardnya lagi, gitu. Tapi udahlah, saya nggak usah uh, bahas yang itu-itu, gitu ya. Nah, di sini seperti biasa, meniru money game Ponzi yang sudah hancur sebelumnya, seperti Red uh, Redford, gitu ya, seperti satu harapan <laughs> yang. Menggembar-gemborkan, memberikan sumbangan sosial amal. Ini kan banyak nih di sini, tuh. Inilah kegiatan amal Simonida, Simonida. Aduh, Simonida, pasianida ya, tuh banyak tuh. Jadi seakan-akan keuntungannya dia bagi-bagi untuk kerja amal, supaya Anda merasa bangga gitu ikut Simonida media karena perusahaannya bagi-bagi sembako, misalnya ya. Dan terus Anda mengagung-agungkan tuh Simonida media ya ajak teman-teman dah -teman, tuh ini perusahaan amal gitu-gitu <teman>, teman masuk nah, akhirnya scam ini tinggal tinggal menunggu hari aja ya oke itu aja garis besar saya nggak usah ngomong detail lagi anda sudah pintar ya kan sudah sering nonton video saya ya jadi ini sudah pasti money game ponzi yang sudah menjelang hari akhirnya ya kalau anda sudah masuk silakan tarik uang anda ya Kan dia bilang minimum 10 USDT. Kalau Anda punya misalnya uh, sebut saja 1000 USDT, boleh dong diambil semua. Ya tentu ada uang adminnya ya, saya nggak periksa lah uang adminnya. Udah tarik aja. Selama Anda punya lebih dari 10 USDT kan, minimum kan, udah tarik. Oke, tapi kalau Anda nggak percaya silahkan main terus, paling Anda nanti nangis ya. Oke deh itu saja dari saya. Uh, mau muntah nih Cium Sianida gitu ya Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua silahkan share video saya ini Kepada teman-teman sahabat atau kerabat Supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan Seperti biasa Terima kasih